kembali mencoba lewat kaki asli. Masih bisa diantisipasi barisan pertahanan dari Kobra 9 Goa. Masih mencoba kali ini melakukan counter attack cepat. Kerjasama kembali kali ini dilakukan oleh Smith Trimpil. Masih Trimpil kerjasama dari ada Edu. Masih Edu. Satu umpan melebar. Kapten Mariono mantan super PSCS mundur ke belakang kembali kali ini lewat kaki Edu. Counter ke depan. Kita lihat. Sangat terarah. Dan kita lihat satu penyelamat coba lakukan tendangan kanan kick. Lakukan ini. Dan kali tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Andrian Sanyep. Belum bisa merubah kedudukan pada kesempatan sore hari ini. Masih sama kuat 0-0-1 big match antara Kobra 92 berhadapan dengan Baradus FC. Lalu mendalam dikurung. Hasil melakukan sudah satu sentek. Kali ini anak-anak dari Baranus melebar kembali lewat sisi sayap. Kali ada sang kapten mundur ke belakang. Umpan 1-2 kembali. Kita lihat satu ball possession sempit. Sama. Masih terjaga dengan rapi kali ini barisan pertahanan dari PS Kobra 92 menerima serangan yang dilakukan oleh Baranus FC. Kontrol kurang sempurna tadi Bangga. Bola keluar lapangan lemparan ke dalam kembali lakukan pemain PS Kobra 92. Satu hal salah. Lagi mampu dipatahkan. Lakukan overtake kali ini. Ada Said Gondes. Satu umpan melebar kali ini. Coba kali kali ini. Lagu dipaksa sempurna barisan pertahanan. Lewat kaki linggar. Masih lima saudara Sani. Dengan Sani tadi dengan Lapa sudah bayu. Ada sudah Asep coba mematahkan sejak serangan dari PS Kobra 92. Satu percobaan tentunya dilakukan oleh Baranus FC. Kembali dengan asis. Satu dua, lakukan posisi kembali. Satu serangan dilakukan Kobra 92. Satu tendangan tadi membentuk Rasida. Pas kali ini satu pemain mundur ke belakang. Lagi ada Yudis membantu. Yudis. Alia dari Sindang. Melebar kali ini lewat kaki Gampi Taryono. Sindang kembali. Kali ini kembali 1-2-3 pemain melawan bergerak untuk Ligar. Dan kali ini Baranus bisa bakal. Meskipun masih lewat kaki. Ada Sani, dengarkan kanal yang dituju. Saya bertugas dari bawah. Terjatuh di sana, benar. Saya kiri yang dituju dapat dicuri. Serangan dari Asep. Baikkan kepada Trimbu. Mengatur agar diri dari kesebelasan Kobra 92 lepas ke belakang. Cukup tenaga dan sejatuh dari Kobra. Ada Teguh. Balikan kepada pemain umpan 21. Asep. Masih Asep meluk-luk. Tendangan hasil pemain nomor 72 dari Kobra 92 tadi tanpa di begitu lemah. Sudah dengan mudah dan datang ke belakang jaga gawang Nosik. Lampir sudah tendangan dari Berita sudah dikena jauh ke depan. Namun kembali dari Ibit. Baca dan dikuasai oleh pemain dari Kobra 92. Kembali kita saksikan Ligar. Harus berputus sudah dengan kapten kesempatan Yutar Wono. Dengan baru-baru muda. Pemainnya baru masuk ke babak yang kedua muda. Ketenakan pulang. Atau bola angkat bola langsung dengan Danang yang melebar kembali sayap kiri kali ini yang dituju ada Asep. Masih Asep cukup tenang ini berpantang posisi di sebelah
Balikan kembali ke angkanya, umum pertama dari kesempatan Baranus dan Baranus.